Jenazah korban kecelakaan jalan alternatif Cibubur, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat telah teridentifikasi secara menyeluruh oleh RS Polri Kramat Jati pada Selasa 19 Juli 2022 sore. Dapat kabar korban ini meninggal kapan, Bang? Jadi keluarga mengeluhkan dari kemarin kehilangan orang tuanya. Namanya siapa, Bang, yang hilangnya? Namanya Sintong Hutapea. Sintong Hutapea. Tetapi nggak ditemukan, lalu dicari informasi, baru dapat kabar bahwa identitas cocok dengan keluarga yang hilang tadi siang, sekitar jam 12. Itu menyerahkan apa aja, Bang? Apa? Menyerahkan apa aja, data pembandingnya apa aja? Saya kurang tahu detailnya, cuma yang pasti tadi dari pihak polisi sampaikan sudah cocok identitasnya gitu. Oh, sudah cocok. Ini rencananya? Keluarganya itu, saya ini kan pendeta, jadi keluarganya itu jemaat. Nah, ini orangnya jemaat kami, jadi kami sedang dampingi dia untuk pengurusannya. Nah, untuk keluarganya sendiri mendapat kabar tuh pagi tadi berarti? Jadi mereka kehilangan aja dari kemarin, baru tahu tadi siang. Oh, tadi siang baru tahu. Iya. Jadi mereka mencari-cari ke beberapa rumah sakit, nggak ketemu, baru dapat informasi tadi siang. Ini rencananya mau dibawa kemana, Bang, jenazah, Bang? Masih berunding. Masih berunding, ya? Tapi untuk pemakaman rencananya Jakarta? Mungkin seperti itu. Mungkin, ya. Seperti itu.